Oke okay guys, tetap di channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Gue akan react lagi nih ke EXO lagi guys. Ini seru nih guys, EXO featuring NCT. EXO-nya tuh ada Baekhyun, ini bawain lagu Unvillage. Kalau dari NCT-nya ada Mark guys. Ini di SM Town Live in Tokyo 2019. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplak. Oke guys, kita langsung aja guys. Baekhyun ini udah lama banget gue nge-react lagu-lagu EXO guys ya. Tapi pasti gue udah pernah react nih Baekhyun di Unvillage ini guys. Langsung aja guys, ceplak! Buset, langsung surupan semua kan. Gokil emang pesonanya nih mereka ini. Chopnya itu gue suka deh, desainnya. Wuuuh! R&B-nya sabi guys. Sama Mark NCT 127 ya. Baekhyun, nice. Putih-putih keren juga guys, rambutnya apa? Pink gitu. Dan Baekhyun itu R&B emang jadi sih guys ya, maksudnya pengalaman dia tuh dia kategori dibilang senior sekarang guys ya, emang patut jadi panutan sih guys. Buain lagu-lagu begini guys. Oh, transisi kan guys. Sabi ya. Cakep banget dah. Asik. Nana. Oh, nice. Vokalnya juga dikasih chorus di sini ya. Penuh banget. Ah sih, gokil sih. Tapi serius guys, kalau gue di apa kalau misalkan main vokalnya EXO kayak Chen, terus apa sih Dio sama si Baekhyun tuh emang kualitasnya nggak main-main guys, gila sih emang mereka nih. Sakti sih. Oh, feel-feelnya manis ya. Pertama kali gue nge-react EXO nih guys, ini gue pikir dia detektif Conan guys, mukanya anime banget. Mana marknya nih? Oh, asik. Dan gayanya juga modis banget dia guys ya. Oh, asik. Dancer masuk. Konsepnya matang ya. Sequence untuk di jalan kemana-mananya gitu guys. Woo, nice. Woo, harmoni manis di situ ya. Terus dynamic vokalnya bagus banget guys. Transisi teknik vokalnya. Gila, di balik muka seksi begini guys ya, ternyata kelakuannya minus guys ya. Gue gak pernah nyangka sih guys. Makin gue kenal EXO. Paling berantakan soalnya ini si Baekhyun masalahnya. Asik. Oh, dance-nya juga sabi sih dia emangnya. Woo! Prah! Beat enak banget ya. Oh, nice. Vibranya juga pas. Asik. Hey, oke, okay, Baekhyun. Anjir, keren. Ah, anjing gila spike banget, parah. Sorry guys, ini intro apa masuknya keren banget, guys. Gila, udah cepet, untungnya mental, guys. Nih, guys. Cepet loh itu, guys. Nih. Smooth sih, orang stage-nya juga sabi. Anjing tosek keren, tetep aja asik. Gokil. Ini berarti udah Supreme ya? Setelah Supreme guys ya, 2019. Apa sebelum ya?
Gameplay keren. Wow, gila, Mark juga rap-nya gokil ya. Oh, nice. Nice. Gila, senior junior begini. Ambil rendahnya ya, Mark ya. Anjir, swag banget Mark emang nih. Oh, dibikin duet juga sabi nih berdua nih. Asik. Tingginya sama ya. Asik, keren, keren. Gila, featuring terbaik juga guys. Maksudnya si Mark juga bisa ngimbangin guys ya. Secara rap emang dia sampai sekarang juga konsisten banget. Rap emang sabi. Gue selalu suka guys dengan tone, karakter dia nyanyi, Baekhyun juga di sini gila. Maksudnya dia bawain emosi lagu yang cenderung bisa dibilang flat guys ya. Beatnya itu-itu aja guys, tapi dia bisa bikin nih lagu jadi nuansanya lebih dynamic guys. Gokil guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris Channel, bye-bye.